Bagul. Iya ya, hari ini saya ke rumah Pak Gun yang mau direnovasi kan? Yang berapa? Alamatnya di mana Pak? Sebentar. Jalan Kenanga nomor 13 Jakarta. Iya Pak. Oke, sampai ketemu di sana ya Pak ya. Selamat pagi, terima kasih. Jadi kan kita ke mana Pak namanya? Rumah yang mau direnovasi itu? Jadi masa nggak jadi, orang aku udah janji kok ini aku mau siap-siap mau berangkat. Baru aja aku mau nanya kamu ada di mana. Tenang aja, ini juga udah lama nih, kamu jangan minum. Udah lama ya? Itu diapain mas itu? Udah lama apaan? Minum aja. Tapi kencet nggak sih? Ajak banget. Yang bentar yang. Oke. Aku nanya sama kakek-kakek, bapak-bapak ya. Bentar. Kenanga nomor 13. Jalan Kenanga mana? Ini Jalan Kenanga, nomornya 24, 26, 27. Wah, 13 saya nggak tahu. Oh, nggak tahu? Wah, saya mah nggak tahu, Mbak. Mas, tunggu dulu. Aduh. Mau apa kamu? Saya mau nanya itu nyari alamat dan kenangan nomor 13 tahu nggak? Untuk apa kamu ke sana? Saya ada urusan sama Pak Gunawan. Emang kenapa ya? Rumahnya ada di ujung sana. Oh, di ujung sana ya? Sebaiknya kamu nggak usah ke sana. Loh, emang kenapa? Ada masalah kalau saya ke sana? Jang. Iya. Kamu ngapain di situ? Bengong-bengong aja mau berjemur. Enggak, itu nanya sama nenek. Nek? Neneknya mana? Aku hilang cepet banget. Sayang, tadi aku lagi nanya sama nenek, kamu lihat nggak? Enggak. Tadi ada di sini. Enggak ada. Enggak, dia bilang alamatnya katanya di ujung jalan sana. Kita tahu alamatnya di mana. Thank you.
siang rumahnya. Tadi aku sempat ceritakan kalau semalam aku mimpinya aneh tentang rumah-rumah gitu. Di mimpi aku ini rumahnya. Kok bisa gitu sih? Kok aneh? Kan jadi gak lucu kan? Pak Gunawan, maaf. Iya, Pak. Iya, ini saya lagi di depan rumah Bapak. Oh gitu. Iya. Oh. Ya udah. Ya makasih, Pak. Ya saya tunggu. Terima kasih. Dia bilang katanya agak sorean, saya. Terus kita mau nunggu di sini atau kita mau keluar dulu? Ya, dia bilang sih tadi rumahnya nggak dikunci, jadi kita bisa langsung masuk. Mendingan kamu ambil kamera kamu, terus beli sekalian foto-foto buat dokumentasi deh. Ya udah, berarti aku ambil kamera dulu ya. Sayang kok aneh sih, ini kok ada akar dari langit gini, kok bisa sih? Ini akar tembok kali. Aneh banget ya. Kamu hati-hati loh, ntar yang... Aku masuk duluan ya. Apa? Aku masuk. Masuk duluan. Nggak dikunci kan? Oh, debunya parah, debunya. Kamu jangan lama-lama fotonya, sayang. Aku belum tidur dulu di luar ya. Barang-barang masih banyak, tapi bisa dipakai nggak ya? Unik-unik sih.
semuanya. Terlalu kok pak. Oh ya? Kamu sudah lihat semuanya bagaimana keadaan rumah ini kan? Tadi saya sempat lihat di bawah, terus barusan juga naik ke atas. Oh ya, kalau saya boleh ngasih masukan pak, gimana kalau kita bangun ulang aja rumah ini? Soalnya kalau saya perbaikin, tadi saya udah cek pondasi-pondasi rumahnya udah mulai rapuh, jadi kalau kita bangun takutnya malah rubuh pak. Gimana? Pokoknya semuanya saya serahkan sama kamu. Cuma satu permintaan saya. Ikutin saya. Nah, ini tembok ini dengan foto ini jangan dirobohkan. Pokoknya jangan diotak-atik. Oke? Iya, Pak. Kalau begitu, kapan saya bisa terima dana dan kapan kamu bisa mulai? Ya, yang pertama saya pasti akan bikin dananya dulu sama desain kantornya, Pak. Kalau udah selesai, saya bawa ke Bapak, Bapak suka, kita baru mulai pembangunan. Oke. Saya tunggu. Tadi itu sudah nggak usah dipikirin. Oh iya, kalau nanti desainnya sudah jadi, langsung kirim saja ke kantor saya. Iya, nanti begitu desainnya selesai saya kirim ke kantor Bapak. Oke. Makasih ya Pak. Sekali lagi saya maaf tadi pacar saya nabrak Bapak. Nggak apa-apa. Makasih ya Pak ya. Sama-sama. Sama siap. Ini pintu mobil. Aneh deh. Oh, kamu tadi ngambil kamera ya? Iya kan? Tadi kan kamu ngambil kamera, mungkin tadi kamu buka juga ya? Ya, kan aku ambil kamera ke sana, bukan ke sini. Kamu buka juga kan tadi? Enggak. Udah pulang ya. Udah apaan sih? Ya lu pulang. Pulang ya. Nggak beres gimana? Enggak ya, nggak cepet. Enggak, kamu tadi lupa kali. Enggak, ayo. Kamu kenapa sih? Udah dong, jangan panik gitu, biasa aja. Kamu apaan sih sayang? Kamu biasa aja dong, gak usah grogi gitu. Kayak abis ngeliat apa.
aku jadi kayak anak kecil gitu dong. Yang kayak anak kecil siapa, aku atau kamu? Yang ngerusak acara aku sama Pak Gunawan kamu kan? Gara-gara kamu nabrak dia, aku jadi gak enak gitu sama dia. Kamu nih panik banget lagi, udah aja tengkelang. Apa sih kamu? Nih, gak bisa. Nih, cara gini nih.
sini sih? Aneh banget. Sakit semua sih, ini aneh banget. Anak kecil kok datang ke rumah gue? Aneh. Ini hubungannya nggak sih semuanya Pak Gunawan yang gue renov? Aneh, tiba-tiba kayak gini. Thank you.
pelan. Hantunya mana? Hah? Hantunya mana? Hantu apa? Hantu cewek rambutnya panjang. Tadi dia tuh dateng kesini, ada di rumah ini. Dan hantu itu yang aku mimpiin, yang aku cerita sama kamu. Aku bingung kenapa dia ngikut ke rumah ini. Kamu gak pikiran gak sih jangan-jangan hantu itu ada hubungannya sama rumah Pak Gunawan yang mau aku renovasi? Kalau misalnya ada hubungannya atau enggak sih aku gak tahu, sayang. Tapi kemarin pas aku lagi foto-foto di rumah Pak Gunawan yang kita mau renovasi itu, aku gak sengaja pun dapetin foto kayak gini. Untuk penemuan ini. Itulah karena kemarin aku ketakutan sampai lari akhirnya nubruk sama Pak Gunawan. Ya karena aku takut, aku bukan yang pengen merusak acara kamu sama Pak Gunawan, cuman aku ketakutan, aku gak sengaja. Pasti ada sesuatu deh, nenek-nenek itu tahu. Perlu kamu ikut aku sekarang. Ya udah, ayo sekarang. Ya udah. Sebentar, Pak. Lama. Kan gue gak support pekerjaannya deh. Lo gak ngomong? Wehnya nih salah ya. Gue juga yang khawatir. Pusing dah malah. Ya begini, ampun deh. Gimana Pak? Saya sangat suka sama desain kantornya. Kapan kamu bisa mulai merenovasi? Ya, dalam waktu dekat saya bisa mulai kok, Pak. Oke, bagus. Terima kasih, Pak. Oke. Sampai lagi, Pak. Sampai ketemu. Hati-hati. Iya. Halo, sayang. Hai. Gimana? Pak Gunawan, suka sama desain dari kamu? Dia sih tadi bilang katanya suka banget sama desain kantornya. Terus dia nanya gitu, kamu mulai kapan mau renovasi? Aku bilang sih sebentar lagi aku bisa mulai. Ya udah bagus sih kalau gitu. Yuk. Yang? Ya. Kamu gak mau coba pertimbangin lagi yang tawaran dari Pak Gunawan? Kenapa sih, aku udah pertimbangin kok. Terus ya jawabannya tetap sama, aku mau ngerjain proyek itu. Kamu kenapa kok kayak gak suka? Emangnya ada yang aneh? Gak suka, suka gak aneh. Cuma laki kamu soal kemarin baru ganti. Serius? Hmm.
kutugasin kalian mengawasi perempuan itu. Ingat, jangan sampai dia mengutak-atik tembok yang ada lukisannya itu, apalagi merubuhkan tembok itu. Baik, Pak. Siap, Pak. Iya, Pak. Cepat ke sana. Hati-hati, Mas. Selamat siang. Siapa nih, Mas? Begini, Bu. Kami bertiga suruhan Pak Gunawan untuk membantu Ibu di sini. Oh, disuruh Pak Gunawan. Namanya siapa? Saya Uco. Maaf, Mas. Saya Marmun, Bu. Kamu? Saya Din, Bu. Oh ya udah, pokoknya Mas bertiga tolong bantu, tapi hati-hati soalnya di dalam tuh temboknya udah pada rapuh ya. Kalau bisa langsung itu tuh ada beberapa sak semen langsung dibawa masuk ke dalam aja. Oh, siap, Ibu. Saya. Ya. Di ruang kosong belakang tuh udah ditumpuk-tumpukin ya. Iya, Ibu. Pelan-pelan ya. Di dalam kamar itu kan banyak barang-barang diangkut semua terus dibawa turun ke bawah ya. Baik. Terus hati-hati soalnya temboknya udah rapuh. Nanti takutnya rubuh lagi. Ya. Kalau ngawat teman-temannya yang di bawah suruh naik aja bantuin. Baik, Bu. Ya. Thank you.
Ini diangkat juga, Budi. Eh, teman-teman, kalian berdua, sini bantu angkat sini. Cepat. Diangkat juga ini, Bu. Iya, benar. Cepat. Iya, Kak. Nah, kau angkat ini. Iya, Pak. Udin bantu. Udin, emang berat? Coba lagi. Saya bingung deh, kenapa ya cuman kursi gue yang itu aja nggak bisa diangkat? Itu mungkin perasaan Ibu Dewi saja itu. Enggak, saya ngerasa tuh aura rumah ini tuh nggak enak. Kamu nggak ngerasa kayak gitu? Biasa saja, Bu Dewi. Itu mungkin dirasain Ibu Dewi itu. Itu memang mereka yang malas itu. Enggak tahu deh. Mas, jangan saya udah bilang jangan taruh situ. Aduh, kamu ini emang susah saya sama kamu deh. Udah kata lu. Jalan aja ya. Yuk, yang sana yuk. Ada apa, Cok? Perempuan arsitek itu nampaknya sudah mulai mengetahui ada sesuatu di tempat Bapak. Apa? Kok bisa begitu? Ya, aku juga nggak ngerti, Pak. Yang aku tahu, perempuan itu selalu memperhatikan tembok yang ada lukisan itu, Pak. Ya sudah. Kamu terus awasi. Sekarang juga aku ke situ. Ya? Baik, Pak. Dewi. Ya, Pak. Sebelumnya saya minta maaf. Saya harus membatalkan kontrak renovasi rumah ini. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya kamu tidak perlu melanjutkan merenovasi rumah ini. Oh gitu, nah saya ada salah apa? Saya harus menyerahkan proyek renovasi rumah ini ke kerabat saya sendiri. Ya, kalau menurut saya nggak bisa gitu dong, Pak. Kan kita ada kerjasamanya. Waktu itu kita berdua tanda tangan di sematerai loh. Kalau misalnya saya ada salah, ya mungkin Bapak bisa obrolin. Cuman saya nggak ada salah apa-apa. Masa Bapak mau membatalkan sepihak gini? Oke. Kamu boleh teruskan proyek ini. Tapi ingat, jangan ada satu pun anak buah kamu yang boleh menyentuh tembok yang ada lukisannya itu. Yang di dalam? Ya, betul. Oh, ya udah nggak apa-apa, itu bukan masalah besar kok, Pak. Nanti saya bilang sama anak buah saya supaya mereka nggak ada yang nyentuh tembok itu. Ya. Bagus. Selamat siang. Selamat siang. Tiba-tiba mau dibatalkan. Pak, jadi macam mana? Apa yang harus kita perbuat sekarang? Habisi perempuan itu, buat seperti kecelakaan kerja. Kang, apa katanya, Kang?
Iya bang, ini gimana nih? Sengaja bu, tak apa-apa bu. Madi, Madi. Ya bu. Madi, Madi, ini angkat. Akang sih, tapi cuci aja rupanya. Ya Kang, emang harus kita berdua yang bergerak. Kita harus cari cara lain. Marbun tewas, Pak. Apa? Iya, Pak. Dia jatuh dari atas pelapun, Pak. Jadi, macam mana lagi, Pak? Apa yang harus kita perbuat, Pak? Habisi perempuan itu. Baik, Pak. Kan, apa kata Pak Gunawan? Disuruh langsung menghabisi perempuan itu. Apa? Harus menghabisi? Gimana caranya tuh, Kang? Kita bisa berapa di penjara tuh? Maka dari itu, kita buat seolah-olah dia mengalami kecelakaan. Berarti malu nih. Din? Din?
Din? Din? Din? Din? Din kan? Kenapa pula kau, Din? Udin? Udin? Ya, aku ucok, Din! Kenapa kau, Din? Hah? Tidak ngajak kita berdua untuk membunuh Bu Dewi, Marbun tidak akan mati. Kamu betul yakin dengan keputusan kamu ini? Saya mohon maaf, Pak. Saya nggak bisa melanjutkan pekerjaannya. Tapi kenapa? Dulu kan kamu sendiri yang tetap ngotot mau nerusin proyek renovasi itu. Awalnya saya mau mengerjakan proyek ini sampai selesai, Pak. Terus? Kok tiba-tiba mau mengundurkan diri? Alasannya karena saya nggak mau lagi ada korban. Saya mohon maaf, Pak. Saya harus permisi.
sama Pak Gunawan. Terus reaksinya? Ya awalnya dia gak setuju kalau aku ngundurin diri. Cuman setelah aku ajak ngobrol, aku jelasin alasannya kenapa aku gak mau gitu lah ada korban meninggal lagi di rumah tua itu. Akhirnya dia paham, terus dia setuju. Setuju? Iya sih, benar-benar seperti apa yang kamu bilang. Gak ada korban jiwa lagi di rumah itu. Dan kemarin terakhir ya. Yaudah mau pulang. Terserah mau keluar dulu. Yaudah mau kemana? Bebas. Jadi bingung kenapa Bang Marbun, Bang Cok sama Bang Udi mau ngebunuh gue ya? Apa iya disuruh sama Pak Gunawan? Tapi kenapa? Jangan-jangan Cok, iya kan? Mereka memang pantas mati, Kak. Karena kalau tidak, mereka semua akan membunuh Kakak. Yang nyelamatin saya siapa? Ibu aku, Kak, yang nyelamatin Kakak. Terus apa kalian bunuh mereka? Salahnya apa? Ibu melakukan semua itu karena ibu gak mau Kakak jadi korban kejahatan ayah. Jadi maksudnya kamu tuh anaknya Pak Gunawan gitu? Iya Kak, aku anaknya Pak Gunawan. Seandainya benar Kakak tidak ingin melihat korban jiwa lagi di rumah itu, aku mohon Kak, sempurnakan jasa kami. Sekali lagi aku mohon Kak, seandainya benar Kakak tidak ingin melihat ada korban jiwa lagi, sempurnakan jasa kami Kak. Gue selama ini benar. Anak kecil itu anaknya Pak Gunawan. Hei, saya mesti cari di mana jasad kalian? Thank you.
ganti rumah. Segini masih udah tidur. Tapi jangan-jangan dia pergi gak bawa handphone. Atau enggak dia pergi handphonenya gak dibawa. Sama aja. Atau jangan-jangan dia lagi di jalan.
tanya kenapa kalian ada di dalam sini. Aku butuh si Manua ini. Kamu membantah suami, aku habisin kamu. Ayah, jangan. Minggir. Kamu sudah jadi. Jangan, unicorn. Yang baik, saya gak nyangka kalau dia ngelakuin ini semua. Kebaikan dia itu hanya topeng untuk menutupi kebusukannya. Perempuan tidak tahu diuntung, sudah dikasih kesempatan kerja, kamu mencampuri urusan, maunya apa? Bunuh saya. Wow. Jadi kamu tahu rencanaku itu. Maka sekarang akan aku jadikan kenyataan. Aku habis hidup. Masuk tubuh ini. Cukup. Akan kuhabisi untuk kedua kalinya. Tengkoraknya semalam kau bawa itu tengkoraknya mertua, istri dan anak Pak Gunawan. Iya. Ya mudah-mudahan aja setelah kita kumpulin tengkoraknya, terus kita kubur lagi, mereka udah tenang di sana ya.
Amin. Tolong aku. Mama capek banget, mau makan? Mau dong. Yuk. Iya. Mau masak gak? Enggak. Hah? Beli aja ya. Beli. Beli apaan? Terserah kamu mau apa. Happy gitu. Happy lah. Oh berat ya. Jadi kan kita ke mana pak namanya? Rumah yang mau direnovasi itu? Ya jadi, masa gak jadi? Orang aku udah janji kok ini aku mau siap-siap mau berangkat. Baru aja aku mau nanya kamu ada di mana. Enak aja ini juga udah lama nih, kamu jangan minum. Udah lama ya? Itu diapain mas itu? Udah lama apaan? Minum aja. Tapi kocet gak sih? Ajak banget.
bau bapak ya. Bentar. Mas. Maaf mas numpang tanya. Tahu jam kenangan nomor 13 kan? Kenangan nomor 13. Jalan Kenanga mana? Ini Jalan Kenanga, nomornya 24, 26, 27. Wah, 13 saya nggak tahu. Oh, nggak tahu? Wah, saya mah nggak tahu, Mbak. Hei, Dek! Ye, Mas, tunggu dulu. Aduh. Mau apa kamu? Saya mau nanya itu nyari alamat dan kenangan nomor 13 tahu nggak? Untuk apa kamu ke sana? Saya ada urusan sama Pak Gunawan. Emang kenapa ya? Rumahnya ada di ujung sana. Oh di ujung sana ya? Sebaiknya kamu nggak usah ke sana. Loh emang kenapa? Ada masalah kalau saya ke sana? Yang? Iya. Kamu ngapain di situ? Bengong-bengong aja mau berjemur. Enggak, itu nanya sama nenek. Nek? Neneknya mana? Kok hilang cepet banget? Sayang, tadi aku lagi nanya sama nenek-nenek, kamu lihat nggak? Enggak. Tadi ada di sini. Enggak ada. Enggak, dia bilang alamatnya katanya di ujung jalan sana. Udah tahu alamatnya di mana?